Dan inilah kisah penuh inspiratif serta menguras emosi yang diretas Alisa Mutiara. Ya, bocah berusia 8 tahun yang berperan sebagai Rosie dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri ini nyatanya tengah berjuang mengumpulkan pundi-pundi demi membeli kaki palsu untuk sang adik Salsabila Jasmine yang kaki kirinya sudah diamputasi. Dan niat membelikan kaki palsu ini murni berasal dari lubuk hati Alisa sendiri, bukan paksaan orang tua atau keluarga. Tapi benarkah Alisa harus terus membeli kaki palsu seharga 6 juta rupiah untuk 6 bulan sekali? Bagaimana pula tanggapan para pemain sinetron Catatan Hati Seorang Istri seperti Dude Herlino dan Asraf Sinclair tentang perjuangan Alisa memberikan kaki palsu untuk sang adik tersayang? Kakinya dulu kan diinfus, abis diinfus pas mama lihat kakinya itu tuh kayak biru-biru gitu. Terus sampai ke atas-atas terus dipotong sepetis. Suatu saat dia pernah ditanya sama kru-kru semua, Alisa mana mobil gitu, beli mobil dong baru. Ah enggak, aku udah punya mobil, ngapain papa aku udah ada mobil. Orang aku buat adik aku. Kadang gini, kalau kaki itu enggak, kalau misalnya dia belum harus ganti, paling enggak dia harus dibenerin apanya. Karena kan ininya kan berubah ya. Ukuran itu. Jadi kalau misalnya ukurannya memang berubah, dia harus dirubah. Kalau emang enggak ya enggak. Gitu. Jadi paling dibenerin atau enggak ditambah haknya gitu buat sama ada tingginya. Pokoknya 10 bulan. Tahun. Enggak 10 bulan dari kecil. 5 tahun. Adiknya baru 3 tahun. 10 dari tahun. Ya sekitar 1 tahunan dia. Dia udah setahun. Sampai kemarin. Memang dari awal gitu niatnya dia. Aku mau bantu adik katanya. Ya. Apa niatan dari diri? Iya, enggak ada yang ini. Dia aja tiba-tiba nanti aku, Pak. Dari aku nanti beli kakinya. Saya baru tahu kalau dia syuting bekerja untuk membeli kaki palsu untuk adiknya. Ya. Ya Masya Allah ini sangat mulia. Cinta dan kasih sayang antar saudara kandung ya kakak pada adiknya. Sudah ada keikhlasan, kasih sayang itu sudah ada dari kecil. Adiknya beruntung banget punya kakak seperti itu, punya keluarga seperti itu, yang penuh dengan kasih sayang, melindungi dan menyayangi emang dari kecil. Aku juga kan bersempat melihat mereka dari kecil pas 2 tahun yang lalu syuting Catatan Hati Seorang Istri pertama. Dan emang yang luar biasa itu si Alisa, si Jasmine kan adiknya Alisa, itu Jasmine itu membesar dengan sangat luar biasa, kepedean yang luar biasa. Dan itu karena sayang yang dikasih sama orang tuanya, sama kakaknya. Jadi menurut aku itu sangat luar biasa. Ketulusan cinta Alisa kepada sang adik membuat dirinya berjuang keras dan fokus memerankan sosok Rosie dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Seakan ingin membalas, sang adik pun kerap menemani Alisa saat syuting. Dan Jasmine yang meski berjalan menggunakan kaki palsu itu, sama sekali tak menarik diri apalagi takut bertemu para pemain seperti Dewi Sandra, Asraf Sinclair dan pemain lainnya. Maka seperti inilah gambaran kedekatan Alisa dan Jasmine di lokasi syuting, serta kehangatan cinta yang dicurahkan para pemain Catatan Hati Seorang Istri kepada Jasmine. Kuenya mana? Sama opa gak dikasih? Sama opa disalin belum? Salin dulu sama opa. Baru bangun ya? Enggak. Hah? Baru bangun nih. Salam dulu nak. Mana nih? Mana? Situ dulu, mana? Situ dulu. Mana dulu? Sini dulu. Happy birthday. Kamu sama dengan bau.
Kegigihan dan niat mulia Alicia membantu sang adik berbuah manis. Setelah sempat menghilang dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri 1, Alicia kini kembali bermain dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri 2 sebagai seorang pengamen cilik berwajah mirip Rosie, putri dari Hana. Sosok murah senyum dan jenaka ini pun begitu akrab serta dicintai hampir seluruh pemain dan kru di lokasi syuting Catatan Hati Seorang Istri 2. Maka seperti inilah kedekatan Alicia dengan para pemain dan kru di lokasi syuting. Bunda yang jadi Bunda Hana. Hana Sasmita. Hana Sasmita. Iya, yang selalu baik sama sabar. Nah, ada sutradara. Baik nggak? Rosi ini dibentuk oleh Bang Dodi waktu Rosi masih umur 6 tahun, ya? Kamu masih ingat kejadiannya? Masih. Gimana? Kalau Bang Dodi direct Rosi gimana? Rosi! Pakai hati! Ayo pakai perasaan! Gitu ya? Iya, tapi baik. Tapi baik. Dan kisah penuh keajaiban tentang Masjidil Haram tentunya menguak sisi kemahakuasaan ilahi. Lantas seperti apa kisah perubahan warna Hajar Aswad yang kini hitam legam, padahal dulu berwarna putih? Bagaimana pula kisah seorang buta yang langsung bisa melihat usai jalani ibadah sholat di Masjidil Haram? Inilah fenomena keajaiban di Masjidil Haram. Salah satunya adalah perubahan warna Hajar Aswad yang kini berubah menjadi hitam legam. Lalu apa yang menyebabkan Hajar Aswad dahulu berwarna putih kini berubah menjadi hitam? Lantas bagaimana dengan kisah seorang buta yang tiba-tiba saja bisa melihat setelah menunaikan sholat di Masjidil Haram?